Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Lailatul Najwa binti Ahmad Zamrin. Saya berasal dari Port Dickson Negeri Sembilan. Saya belajar di UiTM Puncak Alam dan mengambil kursus pengurusan dan perniagaan. Okey, pada hari ini saya akan menceritakan apa yang saya dapat daripada video yang telah ditayangkan dari pihak UiTM, iaitu yang berjudul Jubli Emas Rukun Negara dan Malaysia Prihatin. Baiklah, berdasarkan video yang telah ditayangkan dari pihak UiTM, iaitu Jubli Emas Rukun Negara dan Malaysia Prihatin, apa yang saya telah perolehi adalah apakah kepentingan rukun negara yang perlu kita terapkan dalam diri kita? Adakah kepentingan itu akan membantu Malaysia dalam meningkatkan kemajuan atau akan membantu diri kita untuk lebih berjaya pada masa akan datang? Okey, berdasarkan video yang kedua adalah Malaysia Prihatin. Okey, berdasarkan video itu, apa yang kita perolehi adalah kita nampak dan kita lihat apakah pengorbanan-pengorbanan barisan-barisan hadapan dalam menangani COVID-19 pada tahun 2020 yang sangat mencabar ini. Okey, baiklah, kita berbalik kepada kepentingan rukun negara dalam Malaysia. Mengapa kita perlu penting mengambil berat tentang rukun negara dalam Malaysia adalah kerana rukun negara dapat membina masyarakat yang progresif menggunakan sains yang moden. Okey, berdasarkan tahun 2020, dunia semakin maju, dunia teknologi semakin canggih. Jika kita menjadi masyarakat seperti katak bawah tempurung, kita akan berada di kelompok yang sama, berada di bawah bumbung yang sama, tidak berubah dan tidak akan maju. Jadi, oleh itu, kita perlulah menerapkan prinsip-prinsip rukun negara dalam diri kita supaya kita lebih maju pada masa akan datang. Di samping kita akan lebih berjaya, kita akan membantu Malaysia lebih maju dan lebih membangun dengan memberi idea-idea yang terbaik daripada diri kita sendiri. Okey, baiklah, yang seterusnya, mengapa kita perlu menerapkan semangat kemerdekaan dalam diri anak muda? Yang pertama ialah kerana supaya anak muda lebih mengambil berat tentang apa yang terjadi di Malaysia supaya mereka dapat mengetahui apakah pengorbanan-pengorbanan pendekar-pendekar pada zaman dahulu dalam mempertahankan Malaysia daripada dijajah, dan supaya Malaysia lebih harmoni dan selamat pada masa akan datang. Baiklah, yang kedua, kepentingan rukun negara yang perlu kita terapkan dalam diri kita adalah kerana kita dapat membantu Malaysia mencapai ke arah perpaduan yang lebih erat seperti yang kita tahu dan seperti yang kita lihat dalam kehidupan diri kita di Malaysia, di negara kita. Kita melihat pelbagai kaum yang berada di Malaysia. Jadi, jika kita menerapkan rukun negara, prinsip-prinsip rukun negara dalam diri kita, kita dapat membantu Malaysia lebih tenang, lebih harmoni dengan walaupun berbilang-bilang kaum atau agama, ia tetap akan menjadi perpaduan yang lebih erat atau tidak menimbulkan sebarang masalah antara kaum. Oleh itu, kita dapat mengetahui apakah kepentingan-kepentingan rukun negara yang perlu kita terapkan dalam diri kita untuk memajukan Malaysia pada masa akan datang. Okey, baiklah, oleh itu, anak muda perlulah menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan dalam diri mereka supaya dapat memupuk semangat kemerdekaan pada generasi-generasi yang akan datang. Oleh itu, ia akan membangunkan lagi Malaysia pada masa akan datang atau akan mengharmonikan Malaysia pada jangka masa yang panjang. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.